Nah, jadi teman-teman semua di sini sudah ada ikan koi yang akan kita berikan untuk ikan Oscarnya. Nah, kita langsung kasih saja seperti ini. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga sehat dan tetap baik-baik saja. Jadi di video kita kali ini kita akan memberi makan ikan Oscar dengan ikan koi yang masih hidup. Nah, jadi teman-teman semua, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, agar di subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Oke teman-teman semua, jadi di sini kita sudah sediakan tempat ini untuk menyimpan ikan koi. Kita ambil dulu. Dan di sini juga kita sudah tangkap beberapa ikan koi yang akan kita berikan untuk ikan Oscarnya. Nah, kita langsung saja, mungkin yang besar jangan kita kasih. Nah, ini yang kecil-kecil seperti ini kita kasih langsung nanti sama ikan ini sudah ada beberapa ekor. Ini yang mati kayaknya dengan dikasih, karena nah, kita suka kasih saja sama ikan arwananya yang mati seperti ini. Itu langsung dimakan. Nah, itu langsung dimakan sama ikan arwana. Dan ini juga ada mati satu. Kita kasih ikan arwana. Nah, itu langsung ditangkap. Oke, nah jadi di sini teman-teman semua, nah di sini ada ikan koi yang akan kita berikan untuk ikan Oscarnya. Ini kita kasih pakan hidup seperti ini supaya ikan Oscarnya bisa tambah agresif dan juga tentunya cepat besar. Mungkin kita tambah lagi. Ini yang mati kita jangan kasih. Ini kita kasih ikan arwana saja. Ini kita langsung dimakan. Ini kita tambah lagi. Oke, yang sudah mati kita kasihkan arwana. Nah, jadi teman-teman semua, di sini sudah ada ikan koi yang akan kita berikan untuk ikan Oscarnya. Nah, kita langsung kasih saja seperti ini. Nah, ini kita lihat ikan Oscar ini sedang mengejar makanan-makanannya. Ini kalau kita latih ikan Oscar seperti ini, nah dia akan terus agresif. Ini kita lihat dari jauh. Nah, itu teman-teman semua, ikan Oscarnya sudah mulai mencari. Mereka sudah mengejar mangsa-mangsanya. Nah, ini ada satu yang di sini.
Nah, itu ditangkap satu sama ikan Oscar Tegar. Ini teman-teman semua, ini kayaknya hujan. Tapi di sini dulu. Ini hujan, jadi kita berteduh dulu. Kita bisa perbesar sedikit. Nah, kita lihat ikan Oscar-nya sedang makan. Nah, sepertinya ikan Oscar yang ada di sini, ini kayaknya mereka sudah kenyang atau sudah tangkap. Masing-masing satu ekor. Itu masih ada ikan Oscar yang masih mencari. Tadi kita tumpahkan itu ikan koi itu kurang lebih ada sekitar, kayaknya kalau bukan 15 ada 20 ekor kita lepas di sini. Tapi yang saya lihat tersisa ini sisa berapa? Ini sekitar ada 7 ekor lagi. Ini masih 10 kayaknya. Sudah ada, masih ada 10 ekor yang ada di sini. Ini kayaknya ini sudah makan ini. Ini sudah ada ikan koi di mulutnya. Dan ini juga ada di mulutnya ikan koi. Ini yang Oscar Tegar juga ada. Nah, jadi teman-teman semua, sengaja kita apa namanya, kita agak jauh dari kamera karena ini masih hujan. Ini hujan, jadi kita berteduh di sini atas sini. Di sini ada genteng, ada tempat berteduh, jadi kita tinggal di sini. Ini agak jauh dari view dari ikan Oscar-nya. Nah, jadi teman-teman semua, kalian bisa lihat di sini ada ikan Oscar Paris juga. Ini nanti kita kasih makan juga, tapi kita kasih makan, kita pilih ikan koi yang kecil-kecil yang akan kita berikan untuk ikan Oscar ini. Tapi kita fokus dulu ke sini karena kita ingin melihat ikan Oscar ini lebih agresif lagi dalam memangsa makanan yang kita kasih tadi. Nah, jadi teman-teman semua, saya juga baca chat dari salah satu komentar bahwa kasihan ikan koi-nya kalau diberi makan sama ikan Oscar-nya. Jadi teman-teman semua, kalian perlu ketahui bahwa ini adalah ikan koi yang hasil sortiran. Jadi ikan koi ini adalah ikan koi yang sudah tidak berkualitas lagi dan kemudian kita berikan untuk ikan Oscar-nya. Nah, jadi teman-teman semua, saya kira di video ini cukup dulu karena saya lihat ini hujan dan kita takut nanti kameranya rusak. Dan mungkin kita cukup dulu sampai di sini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini sampai saat ini. Oke, teman-teman semua, sekira cukup di video ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.